Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi untuk pendidikan Islam kita untuk bidang hadis. Tajuk yang terakhir dulu yang kita belajar minggu dalam kelas adalah berkaitan dengan bidang sirah, iaitu pembukaan kota Mekah. Dan minggu lepas juga Zazah ada bagi tugasan berkaitan dengan hafazan. Dan Zazah haraplah mana-mana yang belum lagi respon tu boleh segera responlah kepada Zazah. Kenapa? Sebab Zazah akan memberi penilaian kepada kamu untuk lihat penguasaan kamu di band berapa. Okey, kalau kamu tak respon, Zazah tak dapat tahu sama ada kamu dapat hafal ke benda tu ataupun tak dapat. Kalau kamu ada sebarang masalah, kamu boleh terus contact pada Zazah. Jangan risau, Zazah tak marah kalau ada masalah. Okey, untuk bidang hadis, kita akan belajar tajuk berkaitan dengan hindari rasuah. Kamu boleh lihat pada buku teks buku surat 24. Zazah rujuk laptop je hari ni sebab buku teks Zazah dekat sekolah. Dan macam yang kamu tahu sekarang ni, kita ada kluster kidurung pula menyebabkan guru besar tak benarkan guru-guru untuk berada di kawasan sekolah lah. Okey, hindari rasuah. Dalam buku surat 44, kamu akan dapat lihat beberapa keratan akhbar berkaitan dengan rasuah. Hakimi tidak gelap mata tolak rasuah 200,000. Penjawat awam kian sedar risiko rasuah. Dan juga ada juga dinyatakan beberapa statistik berkaitan dengan tangkapan rasuah. Rasuah ni apa sebenarnya? Okey, sebelum kita belajar berkaitan dengan rasuah tu, kita lihat dahulu hadis berkaitan rasuah buku surat 45. An Abdullah ibn Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maratan ukhra, sekali lagi saya ulang. An Abdullah ibn Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksud dia daripada Abdullah bin Amr telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan yang kedua penerima rasuah. Apa itu maksud laknat? Okay. Bila saya rujuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan juga Pustaka, laknat ni bermaksud murka, marah. Siapa yang marah? Rasulullah SAW marah kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Dan kita kena faham dalam konteks kemarahan Rasulullah juga bermaksud kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah tak suka, maksudnya perkara tersebut juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah murka, maksudnya perkara tersebut juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada pengertian rasuah. Rasuah ni adalah satu pemberian yang mana seseorang itu dibagi, tujuan dia dibagi kepada seseorang yang lain dengan tujuan membenarkan sesuatu yang salah ataupun membatalkan sesuatu yang benar. Ha, macam mana tu? Tujuan ni tujuan yang baik ke tak? Ha, tujuan yang tidak baik iaitu membenarkan sesuatu yang salah. Maksudnya asalnya perkara tersebut salah dari sudut Islam, dari sudut undang-undang. Salah. Tetapi dia bagi sesuatu barang, bagi duit ke, bagi harta ke kepada seseorang yang lain supaya perbuatan dia yang salah tu tak dikira salah. Okey, contohnya dalam buku teks dia kata, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Dia pekerja ni, dia pekerja biasa. Tapi dia nak naik pangkat jadi pekerja, jadi pangkat yang lebih tinggi. Adakah sebab dia ni rajin ke tak? Tak. Tapi dia nak naik pangkat juga. Jadi dia pun bagilah, bagi sesuatu kepada bos dia. Contohnya dia bagi wang, bagi duit supaya dinaikkan pangkat dengan segera. Itu kita maksudkan membenarkan sesuatu yang salah. Perbuatan tadi salah kan? Salah. Jadi supaya dia dapat naik pangkat, digunakan kaedah yang salah untuk membenarkan perkara yang salah. Sepatutnya mungkinlah dia tak naik pangkat lagi sebab apa? Mungkin sebab dia tak layak lagi, sebab dia ni seorang yang malas dan sebagainya kan? Jadi untuk membenarkan niat dia tu, dia sanggup bagi wang kepada orang lain supaya tercapai cita-cita dia. Okey, jadi kita kena faham bahawasanya rasuah ni merupakan perbuatan yang boleh menyebabkan dosa, mengundang kemurkaan Rasulullah, mengundang kemurkaan Allah, dan benda tu adalah
salah dari sudut Islam dan juga salah dari sudut undang-undang negara kita sendiri. Maksudnya orang yang bukan Islam pun perbuatan tu tetap dikira salah. Malah dalam agama kita sendiri Islam, perbuatan tersebut dikira sebagai satu dosa. Okey. Jadi pengajaran daripada hadis ni, yang pertama kita kena jauhilah perbuatan rasuah ni. Terutama bila kita dah masuk ke alam pekerjaan nanti kan. Perbuatan rasuah ni berleluasa sebenarnya di negara kita. Jadi Islam ni melarang perbuatan rasuah ni sebab perbuatan tersebut adalah suatu dosa. Yang kedua, pengajaran hadisnya adalah kita hendaklah menjauhi rasuah kerana orang yang terjebak dalam bidang rasuah ni, sama ada dia bagi rasuah ke, dia terima rasuah ke, yang paling kita takut adalah mengundang laknat Allah dan juga Rasulnya. Mengundang kemurkaan Allah dan juga Rasulnya. Kita kena faham, apabila Allah SWT marah kepada kita, apabila Rasulullah SAW laknat kita, maka perkara tersebut akan membawa kesan sama ada kepada kehidupan kita masa kat dunia ni lagi ataupun kehidupan kita selepas kematian kita nanti. Kedua-duanya akan memberi kesan. Dekat dunia ni, contohnya tadi kan, pekerja tu dapat naik pangkat, orang tak tahu pun dia guna kaedah rasuah dan sebagainya untuk naik pangkat. Tetapi adakah kehidupan dia bahagia? Adakah kehidupan dia tenang? Perkara tersebutlah kita panggil sebagai kesan daripada dosa rasuah tersebut, memberi kesan kepada kehidupan dia dekat dunia. Mungkin orang lain tak tahu, tetapi tetap perkara tersebut dikira sebagai satu dosa dan memberi, dan akan dibalas oleh Allah SWT selepas kematian kita nanti. Dan seterusnya, yang paling penting, kita kena jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Kita nak usaha, kita nak berjaya macam mana pun, mesti berjaya mengikut kaedah dan juga landasan yang telah Islam tetapkan. Guna kaedah yang betul. Berjaya dengan usaha sendiri, berjaya di atas kaki sendiri, bukan dengan cara yang salah, dengan memberi rasuah dan sebagainya. Rasa-rasa itu sahaja untuk hari ini. Hadis ni sebenarnya sangat ringkas, dan yang paling penting kamu cuba hafaz hadis tu. Dia hanya ada 4 perkara sahaja. Yang pertama, la'ana Rasulullah SAW Ar-Rashi wal-Murtashi. La'ana, melaknat Rasulullah SAW Ar-Rashi wal-Murtashi. Melaknat Rasulullah SAW pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Kamu cuba hafaz hadis ini. Itu sahaja tugasan kamu untuk minggu ni. Saya tak akan beri kerja yang lain untuk pendidikan Islam. Okay. Tugasan kamu, kamu hafaz hadis ini. Dan setelah kamu ingat, kamu hantar voice note kepada ustazah ataupun nak bagi video pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Yang paling penting sekali, apa yang telah kita pelajari pada hari ini, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ingat betul-betul apa yang telah ustazah ajar dan amalkan dalam kehidupan kamu, terutama bila kamu dah masuk ke alam pekerjaan nanti. Ustazah tak nak dengar ada anak-anak murid ustazah yang terjebak dengan dosa rasuah ini. Nah, kan? Dan kamu sampaikanlah apa yang telah kamu pelajari ini kepada ahli keluarga kamu. Jadi itu saja, ingat tugasan ustazah. Tugasannya adalah hafaz hadis ini dan hantar voice note kepada ustazah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.